Baik, sekarang ni kita akan masuk kepada mod still untuk ungroup data. Okay, so apa dia mod? So mod adalah a set of data when the value that occurs most frequently. Okay, data yang paling banyak muncul ataupun berlaku. So untuk example 7, kamu tengok soalan 1A. Baik, kalau saya tengok data ni, saya ada 3 ni, okay, berlaku sebanyak 2 kali, tetapi 5 berlaku sebanyak 3 kali. So mod dia adalah sama dengan 5. Simple je. Okay, baik, yang B, kalau kita tengok tak ada yang berulang banyak kali, semuanya berulang sekali saja. So ini kita akan letak no mod. Okay, no mod. Baik, C, okay, kalau kita tengok 0.2 sekali je, 0.4, 1, 2, 3. So 0.4, 3 kali. Kemudian 0.5, 2 kali. Okay, 2 kali. Kemudian 0.7, 3 kali juga. So yang paling banyak berlaku adalah 0.4 dan 0.7. So kita akan cakap mod dia adalah 0.4 dan juga 0.7. Ada 2 mod kat situ. Okay, so itu sahaja mod. Okay, value that occurs most frequently. Selesai. Ini kita akan masuk kepada percentile and quartile for ungroup data. So apa dia percentile? Percentile adalah values that divide the dataset into 100 equal parts. If a value is located at 18th percentile atau nama lain dia adalah PAT, it means that 80% of the data values below it. Below it ni maksudnya below value P80 tu. Okay, in the distribution, and 20% of the data values fall above it. Maksudnya 20% berada di atas value P80, 80% of the data berada di bawah P80. Ha, macam tu. Kemudian first quartile adalah bermaksud 20% of the total number of data has value which are less than this number. So 20% of the data berada di bawah nilai ni. Okay, lagi 75% of the data ataupun observation berada di atas nilai ni. Okay, itu maksud dia. So kalau second quartile dia adalah 50% atau nama lain dia adalah median. Third quartile adalah 75%. Case percentile adalah K percent of the total number of the data has value which is less than this number. Maksudnya mungkin P70 ataupun P15 ataupun P90, macam itulah. Okay, untuk first quartile 25%, median 50%, third quartile 75%, ini fix kan? Kalau case percentile bergantung kepada berapa persen yang dia mahu. Baik, rumus yang kita akan gunakan adalah PK adalah sama dengan N darab dengan K over 100. Okay, N ni adalah bilangan data. K ni ikutlah berapa persen yang kita mahu cari. Kalau kita mahu cari first quartile, K ni adalah sama dengan 25. Okay, kalau kita mahu cari third quartile, di sini akan jadi 75. Kalau kita mahu cari median, di sini akan jadi 50. Macam itulah. Okay, so PK adalah location of the desired percentile. N adalah total number of observation. Kemudian K adalah desired percentile. Baik, kemudian bila kita buat kira-kira, nanti kita akan dapat satu value. Okay, satu value observation. So, kalau value tu kamu dapat dia adalah integer, kita akan buat macam ni. Okay, contohnya lah. Okay, contohnya P75 saya dapat observation yang ketiga. So, ini adalah integer. Kamu kena buat observation yang ketiga. Kamu kena tambah dengan observation yang keempat. Kemudian kamu bahagi dua. Barulah dapat jawapan dia. Tapi kalau katakan kamu buat P75 tu, kamu dapat point-point, 2.6 contohnya. So, ini kita akan round up. So, jawapan dia adalah observation yang ketiga. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut macam mana nak jawab soalan ni. So, kita pergi dulu kepada example 8. Okay, example 8. Find the median, first quartile and third quartile for the following sets of data. So, yang pertama kita akan buat soalan A dulu. So, step yang pertama adalah kamu kena rearrange. Okay, rearrange in ascending order. Okay, ini adalah step yang pertama sebelum cari apa-apalah median, quartile ataupun first quartile. So, kita akan rearrange. So, saya buat soalan A dulu. Data yang pertama adalah 17, kemudian 20, kemudian 21, 24, kemudian 28, 32 dan 36. So, N kita semua sekali adalah sama dengan 7 ataupun 7 observation. Baik, so kita nak cari first quartile, Q1. So, Q1 ni adalah sama dengan P25. So, ini adalah sama dengan
rumus dia apa tadi? N darab dengan K over 100 kan? So ini akan jadi 7 darab dengan 25 per 100. First quartile. So ini akan jadi 7 darab dengan 1 per 4. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 1.75. Baik, ini bukan jawapan akhir. Dia adalah observation yang ke 1.75. So kalau kita dapat decimals, kita akan round up. So jawapan dia adalah second observation. So second observation adalah yang ini. So kita akan dapat jawapan kita adalah sama dengan 20. Itu adalah Q1 ataupun first quartile. Kemudian kita nak cari third quartile. Third quartile ni adalah sama dengan P75. So kita masukkan dalam rumus kita. Kita akan dapat 7 darab dengan 75 per 100. Ini kita akan dapat sama dengan 5.25 observation. Okay, so ini adalah decimals. Kita akan round up. So dia adalah observation yang ke-6. Observation yang ke-6 adalah yang mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ini adalah observation yang ke-6. So third quartile kita, jawapan dia adalah sama dengan 32. Okay, kemudian kita cari median. Median adalah Q2. So Q2 ini adalah sama juga dengan P50. So kita akan dapat 7 darab 50 per 100. So ini adalah sama dengan 3.5. So 3.5 adalah decimals, kita akan round up. So kita akan dapat observation yang ke-4. So observation yang ke-4 kat mana? Dia adalah dekat sini. So jawapan dia adalah sama dengan 24. Okay, so kita dah selesai cari kita punya first quartile, third quartile dan kita punya median. So kita pergi kepada soalan B. Okay, so soalan B yang pertama kita akan rearrangekan dia. So rearrange dia, kita akan dapat 2.7, 3.5, 4.3, 5.4, 6.2, 7.6, 8.6 dan 9.9. So ini n kita adalah sama dengan 8. So kita nak cari first quartile dulu. So first quartile ni adalah P25. Okay, so rumus dia apa tadi? N darab dengan K over 100. So N kita sekarang adalah sama dengan 8. K kita adalah 25 per 100. So ini kita akan dapat 2. Okay, observation yang kedua. So ini adalah integer. So kalau integer, kita kena buat second observation tambah dengan third observation, kita bahagi 2. Okay, maksudnya dia akan jadi 3.5 second observation tambah dengan third observation 4.3, kita bahagi 2. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 3.9. Okay, selesai untuk first quartile. Kemudian third quartile ini adalah sama dengan P75. So kita masukkan dalam formula kita, 8 darab dengan 75 per 100. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan observation yang ke-6. So ini adalah integer. Bila integer, kita kena buat observation yang ke-6 tambah observation yang ke-7, kemudian kita bahagi 2. So kita akan dapat, okay, observation yang ke-6 adalah 7.6 tambah dengan 8.6 bahagi 2. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 8.1. Okay, ini adalah third quartile, ini adalah first quartile. Kemudian median. Median adalah sama dengan P50. So ini adalah sama dengan 8, 50 per 100. So kita akan dapat 8 bahagi 2 sama dengan 4. So ini adalah integer. So integer kita kena buat observation yang ke-4 tambah observation yang ke-5, kemudian bahagi 2. So observation yang ke-4 adalah 5.4, kemudian kita tambah dengan 6.2, kemudian bahagi 2. So kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 5.8. So selesai untuk median. Kemudian kita pergi kepada soalan nombor 2. The following data shows the number of books borrowed daily from a library in February. Find P40. Okay, P40 dia mahu sekarang. Baik, untuk soalan A, yang pertama kita kena rearrange dahulu. So yang pertama adalah 50, kemudian 60, kemudian 63, kemudian 66, kemudian 68, kemudian 70, 71, 73, 77 dan 89. Okey, selepas tu kita akan cari P40. So P40 dia akan jadi NK over 100. So N kita sekarang adalah sama dengan 10. So ini adalah sama dengan 10 darab dengan 40 per 100. So yang ini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan observation yang ke-4. So ini adalah integer. So kalau integer, kita akan
tambah dengan observation yang kelima. Okay, observation yang keempat tambah dengan observation yang kelima. Kemudian kita bahagi dua. So, observation yang keempat adalah 66. So, ini adalah 66. Observation yang kelima adalah 68. So, kita tambah dua tu, bahagi dua. Kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan 67. Kemudian untuk soalan B, macam biasa kita akan rearrange dahulu. So ini akan jadi 55, 66, 67, 73, 75, 77, 78, 80 dan 89. So N kita semua sekali ni adalah sama dengan 9. Okay? So P40 kita sekarang ni adalah sama dengan 9 darab 40 per 100. So ini adalah sama dengan berapa? Dia adalah sama dengan 3.6. So 3.6 dia adalah decimal, so kita round up jadi observation yang keempat. So P40 adalah sama dengan 73. Okay, so selesai untuk soalan ni. Okay, so kita dah selesai bahagian percentile and quartile. Next subtopic kita akan tengok macam mana nak cari box and whiskers. Okay, itu sahaja. Thank you guys.